Dan pada hari ini adalah kemuncaknya apabila kita dapat bekerjasama menganjurkan satu pertandingan filem pendek dan juga video muzik. Ya. Dan saya melihat ini merupakan satu, kata orang, permulaan yang sangat positif, yang mana adalah menjadi hasrat kami di FINAS untuk memulakan langkah ke peringkat antarabangsa. So this is just beginning. I hope that in the future we can carry on, we can continue this kind of competition. And between the two governments, I think China would like to cooperate with Malaysia on film co-production. And I think China not only a big market, but also I think a receiving end for these kind of exchange and people-to-people, how should I say, ties, to deepen the ties between the two countries. Kami anjurkan pertandingan ini kerana ia dianjurkan bersama dengan Chinese Embassy dari China, dan maklumatnya adalah menunjukkan yang kita mempunyai sehati sejiwa. Memang kita semua menjalani pandemik dan tahun 2020 ni, dan memang ada banyak cerita yang keluar daripada ini. Cerita yang kita harap dapat cerita yang inspiring, yang boleh memberi harapan